IG Ihsandi. Ustaz, gimana dengan kami yang ibadah tapi kami bermain PUBG, malah menambah dosa? Bagaimana tanggapan Ustaz dengan main game? Bermain game itu yang pertama menghilangkan waktu, mubazir. Banyak kerja kita lagi, menulis buku, buat program. Oh, banyak sekali. Malah sekarang ini kita kekurangan waktu. Ada orang yang mubazir waktu. Bagaimana dengan orang yang mubazir? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Yang kedua, menunda salat. Hayya 'alas salat. Tengoklah berapa banyak orang menangis di rumah-rumah sakit ingin salat berjamaah. Ente sibuk main game sampai tak salat. Tawailul lil musallin. Celaka, neraka wail bagi orang yang melalaikan salat. Yang ketiga, kalau mau melihat kualitas seorang muslim, apanya yang dilihat? Pakaiannya, bajunya, apanya yang dilihat? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman seorang, tarkuhu ma la ya'ni. Bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang tak penting. Ingin mencari hiburan sejenak sebentar, tapi dari pagi sampai sore sampai malam. Masya Allah, ini kecanduan game ini lebih mengerikan daripada kecanduan narkoba. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi ini dari game-game ini. Wallahu a'lam bishawab.